Baik pemirsa, selamat sore dengan saya Ika Ratna Dewi. Nah pemirsa, kali ini saya akan membacakan puisi dari Amir Mahfud NS, di mana puisi ini menggambarkan bagaimana kehidupan seorang jurnalis yang ada di lapangannya pemirsa, penuh dengan liku-liku baik senang maupun duka. Untuk itu pemirsa, bagi Anda yang mungkin saat ini lagi bertugas di lapangan, saya ucapkan selamat bertugas dan berkarya. Baik pemirsa, sebelum kita membacakan sebuah puisi dari Amir Mahfud NS yang kami adep di 9 Februari 2019, tepatnya pada waktu hari pers nasional ya, di tahun yang lalu. Untuk itu pemirsa, sebelum kita membacakan puisi tersebut, kita dengarkan lagu dari Ebit GAD dengan judul lagu Renungan Hidup. Ini kurus tak terbungkus, namun semangat tak pernah pudar. Nah, pemirsa, puisi Amir Mahfud di sini saya akan mencoba membawakannya. Kau bawa kemana naskah itu? Untuk kau tiup dan kau tebar. Kepada siapa kau berkabar? Mensiar atau menguar? Menerawang atau merembang? Di tengah kepungan kepentingan yang saling bersandar punggung dengan arah berseberangan. Kau tuliskan naskah tanpa bersandar pilihan. Keputusan hati untuk apa, untuk siapa, agar bagaimana kau pilih tema. Dan layar kau bentang kemana, semua menuntut paripurna. Idealisme di ruang hampa, sebagian meminta kau jadi mereka. Sebagian menarikmu ke sana. Kau tahu pula, tak ada kepentingan yang rela kau bermukim di habitat bening semesta. Tak ada kekuatan yang legawa kau beri ruang yang sama sekuat apa berdiri. Di tonggak nurani, padahal kau bukan pertapa, padahal bukan pula kau si juhud yang memunggungi dunia. Mengarungi keyakinan, menempuh idealisme dengan hati liat, dengan jaminan hidup kuat agar orang tak gampang melaknat. Bijaklah meminta, wartawan istiqomah mematung memperjuangkan kebenaran. Jadi gantungan semua orang, dengan kondisi meriang, dengan masa depan yang mengambang. Kau punya semesta yang tak mereka miliki. Biarkan mereka jadi panglima opini dengan status-status seram memborbardir cuitan yang berlagak. Instant story mau menang sendiri, lalu dunia mereka kuasai. Salah benar urusan nanti. Jangan galau kau pilih profesi ini, yang seharusnya punya jalan sendiri, yang tak seharusnya kau lemahkan dengan ketidakyakinan. Hanya karena kisuh rumah-rumah yang tumbang satu persatu. Dari sediakala menjadi nyata, menyodorkan rembang masa era yang bergerak.
membendung arusnya. Masih luaskah semesta kita menyulam konfidensi dan keteguhan? Menjadi pilar kebangsaan, kita dipaksa bersikutat dengan hari-hari muram. Orang-orang memandang tanpa kepercayaan, ada yang menanggalkan harga diri, memilih berkubu-kubu atas nama afiliasi, membangun logika dan artikulasi, menyingkirkan kebenaran dan asasi. Hari ini kita mahkotai profesi yang telah memberi harga diri, dan mereka yang membawa hati bening hadir memberkati dengan respeksi. Puji-puji dan tepuk tangan terkadang malah melilit perih di sudut-sudut galau, di relung-relung risau. Kita menjaganya. Semesta hati, semesta rasa. Selapang jiwa menuang kebenaran. Kita mengawalnya. Sehirup piku itu berebut ruang. Akankah kita membiarkannya? Masih ada tarikan nafas peduli, dan kita merasa punya sisi ruang. Menindih suara-suara menepikan sayat resah untuk menegaskan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Dengan suara bimbang, ini bukan profesi sembarangan. Tepuk tangan dan puja-puji hari ini meraung pedih bagai ayat-ayat yang menyayat di sabana sunyi. Nah, pemirsa, tadi adalah cuplikan tulisan sebuah puisi yang ditulis oleh rekan kita dari Semarang. Saya Ika Ratna Dewi, pimpinan redaksi dari Terdepan KUID Terdepan TV. Semangat sebatku semuanya di seluruh Indonesia. Jangan galau, jangan pedih karena profesi ini. Mari kita berjuang sama-sama untuk kemaslahatan masyarakat semua. Pemirsa, salam Indonesia, salam kebangsaan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.